Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini gue mau ngenalin efek lagi nih guys. Jadi efek ini sebetulnya hampir sama dengan efek yang di sebelahnya. Basicnya drive, ya overdrive, sorry. Tapi dia lebih fokus ke efek. Kalau ini kan ada cup simulatornya ya. Jadi kalau ini lebih sifatnya lebih ke efek saja. Tidak ada cup simulatornya seperti yang ini. Yang ini ya. Oke. Nah, fiturnya yang pertama yang paling atas ada volume, kemudian drive, kemudian ada fokus. Nah, di bawah sebelah sini nih, di bawah apa namanya? Ya, di bawah indikatornya ada tulisan bypass ya. Nah, oke, gua cobain dulu suara bypassnya yang gua matiin ya. Ini langsung direct dari kita ke apa namanya? Ke ampli ya. Efek drive-nya ya. Ini jam 10, jam 9 kemudian fokusnya jam 10. Jadi kayaknya efek ini emang bagus untuk tidak terlalu begitu banyak drive ya. Jadi sedikit drive-nya sekitar jam
12 ke bawah ya, jarumnya, jarum jam 12 ke bawah. Lalu coba saya cobain dulu. Cocok dengan harga terjangkau sekitar 300 ribuan lah, 350 lah, 350 ribuan. Jadi efek ini cukup menjadi rekomendasi sih buat para pemain atau para gitaris ya, para gitaris blues atau musik-musik blues dan musik punk ya. Ya, semoga video ini membantu teman-teman yang sedang mencari efek pedal ya, overdrive ya. Semoga membantu. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen, suka dengan video ini silahkan dibagikan, kemudian like, dan jangan sampai lupa untuk subscribe. Oke, terima kasih bro, kita ketemu lagi di video berikutnya. See you bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.